Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Figo, dan kali ini gue bakal bermain Ark Survival Evolved di series Play as Dino. Jadi hari ini gue bakal bermain progress evolusi dari Sabertooth guys, karena gue kayaknya belum pernah bikin video yang ada Sabertooth-Sabertoothannya guys. Jadi Sabertooth ini bakal berubah menjadi Shadowman, lalu yang terakhir akan menjadi namanya tuh Death Hellish Onikita, itu dari mod Ark Abyss guys. Bentuknya sebenarnya nggak terlalu mirip macan sih, cuma dia kaki 4 aja, sama-sama berkaki 4 dan sama-sama dino darat ya, bukan dino sih, itu lebih ke monster mungkin ya perubahan trainer. Jadi seperti biasa kita langsung leveling aja guys, 75 level. Berdua di daerah sini sepi ya. Oh, di situ ada Alpha Raptor. Tapi kayaknya gue gak kuat sih kalau bunuh Alpha Raptor ya, karena kita belum leveling. Mungkin kita harus leveling dulu. Anjir, tapi damage saber tuh gede ya, 200 coy. Nih kita bunuhin aja nih. Ini makhluk gak jelas dari Pyramitos nih. Bantu kalau gak salah namanya deh. Bang, stamina gue abis. Kayaknya kita gedein stamina juga deh. Baru lari bentar, staminanya udah abis guys, saber tuh. Ini bantu bukan sih? Iya, bantu namanya ya. Sini kau bantu. Mamam. Mati. Sabertooth cuma bisa klik kiri ya, kagak ada pencetan lain guys. Gedein weight sekali. Mungkin stamina mau gue seribuin dulu guys, biar gak terlalu bocor. Darah 1000, sisanya baru damage. Dapat ini kelinci ya, bando kelinci. Tepake dulu aja guys. Ini apaan coy? Lah, Leaf Crab Beetle itu dari mod apa ya? Gua nggak tahu guys itu. Ada hewan serangga kecil. Gak usah pakai kayak kelinci deh, malah aneh ya. Oh, ini Alpha Raptornya coy, kuat nggak ya gue lawan? Kayaknya nggak sih. Apa kuat? Lagi ditumbalin sama kura-kura. Ini kalau kebunuh, gue bisa langsung berubah nih. Tapi kayaknya nggak kuat sih, darah gue kagak penuh. Masih dia 26 ya. Aduh sakit, iya nggak kuat guys. Ya udah nggak apa-apa. Ini aja deh, kita bunuh Austroraptor nih guys. Ada Austroraptor. Gue udah level 39. Ini setahu gue XP-nya gacor juga nih. Temennya kita bunuh juga guys. Kita loot mayatnya ya. Iya anjir, 22 langsung. Wah GG guys. GG. Kita masuk hutan lagi kali ya. Mungkin kalau ada Alpha Raptor tadi, gue coba balas dendam kali ya. Darah gue udah penuh kali ini guys, walaupun cuma 1000 sih, nggak terlalu banyak. Cuma damage gue nih udah sakit banget nih guys. Gue upgrade terus damage-nya ya. Itu dia Alpha Raptornya guys, masih ada. Sebelum tarung kita pakai topi cowboy. Oke, Sabertooth cowboy melawan Alpha Raptor. Let's go. Kita balas dendam, dia masih ngelut mayat gue guys. Belum hancur-hancur badannya tuh. Mayatnya masih dilut ya. Yah, kehancur sama gua guys. Damage gua 1000 ya. Oh, dia berdarah-darah. Easy peasy guys. Kita mengalahkan Alpha Raptor, langsung dapat 100 poin level. Ini bisa langsung berubah guys. Gua mau pakai kostum hologram dulu deh. Srek. Tapi koboynya kita lepas sebelum berubah. Kita cek itu apaan anjir, mayat gede. Buset, dino segede ini. Itu bukan dino. Sorry guys, gua kira ini mayat. Taunya cuma besi. Cuma besi dari map ya, gue kira mayat yang dibunuh sama Terizino, ternyata kagak guys. Yaudahlah, jadi kita langsung berubah aja guys, karena tadinya gue kira itu dino, ternyata bukan ya, ternyata cuma besi biasa. Kalau begitu kita langsung berubah menjadi Shadowman. Gue sudah menjadi Shadowman guys, tapi lagi digebukin nih sama apaan gak tahu ini anjir. Hajar aja guys, gedein damage dulu. Shadowman OP ya. Itu apaan gua nggak tahu. Ada serangga-serangga nyerang gua, guys. Wah, anjir langsung 50 level dong. Ada armornya, natural armornya si Shadowman. Anjir ini apaan? Lah beku. Oh, dibekuin ginian, buset. Ada jurus listrik kali. Srot 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 srot. Anjay, gila. Oh, ini siren ya? Mermaid, deng. Wah, ada ininya, guys. Kelpinya ya? Wah, nyanyiannya. Nyanyian paling menyeramkan guys. Gue upgrade damage dulu deh, 30. Wah, dino gedenya belum mati guys. Kita harus bunuh mermaid-mermaidnya dulu nih kayaknya.
Kalau di air nggak bisa jurus ya. Sayang sekali si Domen di air nggak bisa jurus. Wah ini, nah Kelpinya mati guys. Ini Kelpinya yang OP sumpah. Mamam kau. Mana lagi? Buset buset. Ih serem banget nih. Sampai darat. Siren. Ada siren, ada mermaid ya. Yang nyanyi nyanyi itu siren guys. Serot serot serot. Listrik. By the way, di map ini bakal ada shadow man lain gak ya? Gue gak tau. Oh ini gue malah invis. Gue lupa pencetannya. Oh X butuh mad boost ya. Gak ada istrinya nih guys shadow man-nya. Loncat. Kita bisa jadi penguasa map guys. Loncatnya jauh banget soalnya. Seret. Wahuu seru. Pakai shadow man tuh serunya gini guys, bisa loncat-loncat kayak gini. XP-nya gacor guys. Kita gedein darah dulu kali ya. Kayaknya gue udah bisa langsung berubah, tapi gue gak mau berubah dulu guys, karena pakai shadow man seru ya. Kita pakai shadow man dulu kali guys. Bersenang-senang dulu guys. Gak perlu buru-buru kalau udah jadi shadow man. Gue gedein movement speed mungkin. Coba pakai ginian bisa. Oh bisa. Pakai kostum. Jangan RGB ini. Kok masuknya kayak invent orang? Pakai hologram tapi malah nggak kelihatan, nggak enak ya. Udah nggak usah pakai apa-apa, guys. Loncat seret. Wah, bisa ngeflip, guys, ngeroll. Kerennya Shadow Man tuh bisa ngeroll. Kalau madep bawah ya atau kata lo neken spasi sih. Gue bingung tuh, kadang bisa, kadang kagak, guys. Noh, kayak gitu bisa. Wah, ada mamut emas. What is that, bro? Anjir, gak one hit. Wah, ini kayaknya mamut-mut. Wah, iya, mamut-mut dong. Gua gak tahu tadi itu mamut apaan. Tapi kayaknya mamut dari mod Ark Abyss deh, guys. Soalnya tuh mamut OP banget, cuy. Gila ya. Wah, ada ginian. Ini apa sih namanya? Anateosaurus. Anjir, gue gitu gua kebakar, coy. GG. Ini apa nih? Kita setrum. Srot srot. Gila bro. Raja Saurus. Kita membunuh rajanya guys. Oke sedikit lagi ya. Gue masih mau jalan-jalan bentar lagi guys. Dan melistrik-listrik. Kok gak bisa sih? Oh kalau mau ngeroll tuh kalau loncat tinggi. Gue gak tahu fungsi roll tuh buat apa sebenarnya guys. Enggak deng. Itu ternyata cooldownnya selesai kalau ini. Gue gak tau fungsi roll tuh apa ya sebenarnya guys. Karena mau ngeroll mau kagak sama aja perasaan. Coba kita manjat sini dulu deh. Tapi kayaknya gak ada apa-apa di sini ya. Itu aja deh, itu listrik apaan ya? Listrik dari mana itu guys? Ini ada Dino Goib. Oh SCP. Domba listrik anjir. Ya udah guys, kayaknya kita langsung berubah aja ke Dino terakhir ya. Udah cukup bermain-main dengan Shadow Man-nya guys. Udah cukup puas gua menggunakan Shadow Man dan levelnya udah lumayan banyak ya. Ini dia perubahan terakhirnya guys. Menjadi Dead Hellish Onitika namanya guys ini. Dia sepertinya creature yang sangat OP ya. Kita coba kali ya, klik kiri. Serat, buset. 797.000 damage-nya. What the hell bro. Gila ini OP banget. Wah OP ini guys. Ini emang mod Ark Abyss mod OP sih. Ke kanan. Buset keren banget anjir. Meledak. Cakarannya niban tanah. Terus langsung meledak gitu ya. Ada bekasnya lagi. Jetnya ngapain? Anjir. Digetok pakai ekornya. Ini ekornya kayak ekor angkilo sebenarnya. Kagak mirip Shadow Man ya. Cuma gak apa-apa lah. Tekstur badannya tuh mirip Shadow Man guys. Pencet C kayak gitu. Cet X. Anjir ngapain nih? Teriak. Wah di sini udah gak ada dino sama sekali guys. Udah kosong nih. Kita coba berjalan-jalan dulu guys. Mencari sesuatu yang OP. Kalau bisa dari mod Ark Abyss juga nih. Biar sesama OP lawan sesama OP ya. Pencet X nya tadi ngapain sih? Ini yang teriak gue bingung dah. Wah stamina gue bisa habis guys ternyata. Oh no, oh regennya kenceng. Makannya apaan anjir, kagak makan daging ya.
Kagak nambah coy. Lah diserang sama mantis. Ini kagak nambah guys foodnya. Oh nambah deh, nambah. Tapi lama ya. Damage bisa gue upgrade, tapi gue gak mau upgrade. Ini udah terlalu OP. Itu apaan anjir, naga kok. Lah. Lah. Tadi kok warnanya berubah-ubah. Pas gue deketin kok kagak ya. Chat X. Gue penasaran X-nya ngapain ya. Itu kayaknya cuma tahun doang deh. Anjir damage gue sampai 1 juta. Tuh naga yang itu tuh aneh banget sumpah. CTRL ada gak? CTRL yang gak ada Q. Wah apa nih? Wow. Di laser bro. Bro langsung habis stamina gue lagi guys. Bocor stamina nya nih sumpah. Padahal stamina udah banyak banget ya, tapi masih bocor jurusnya pakai banyak stamina ini. R. Apa nih? Wow. Hujan listrik. Hujan listrik guys. Oh gak ada ya. Oh gak ada guys. Shift C ada gak? Oh gak ada guys. Sama ya, nepok pakai ekor gitu. Aduh kok tiba-tiba gini kameranya. First personnya ngebug. Oh iya ngebug. Sudah sesuai dugaan guys. First personnya pasti ngebug ya. Biasa kalau dino-dino kayak gini ngebug first personnya. Kita coba cari bos-bosan kali ya. Kita lawan kali guys kalau ada bos-bosan. Ada guys. Ini Sentinel Dragon Malus kayaknya itu deh. Kita gedein damage sampai 2000% kali ya. Ini waktu itu kita lawan nih bos pas gue pakai apa ya, lupa. Gaia kayaknya, pas progress evolusi Gaia ketemu Malus juga sama. Anjir ada Hydra di sana. Wah, ke one hit guys. What the hell? Wah, semudah itu guys. One hit Sentinel Dragon Malus. Aduh, gua ngebug lagi nih, kagak bisa gerak guys. Gimana ini? Woi, gimana woi? Ah, mayatnya kagak bisa di-loot. Tolong. Lah. Ungu-ungunya hilang, tapi mayatnya kagak hilang. Gimana caranya ini, guys? Mohon maaf nih. Kita pencet R aja deh, kita serang Hydra dari jauh. Hujan petir nih, pasti dia kena nih. Wah, gila. Hydreigon langsung mati. Ini gua nyangkut lagi. Gua gak tahu itu apaan, guys. Ada api hitam. Kayaknya dari rock deck ini nih. Ini kayaknya rock deck-nya mod arc abyss nih. Coba kita digigit dulu deh sama dia. Bisa enggak? Apa ini piramitos ya? Wah, ada orang. Ada orang ini, guys. Itu apaan anjir, orang apaan? Gua kena api kegelapan, lihat dah. Rock deck-nya punya elemen kegelapan. Itu apaan anjir? Sumpah. Lagi berenang. Rock deck abyss varian fire silver. Iya benar, itu dari mod arc abyss ya. Nah, Arc Abyss keren-keren dah modnya. Ini kriteria-kriterianya, cuma modnya tuh terlalu OP. Ini juga apaan ya? Ini kayaknya dari Wild Arc ya. Arc Edition. Oh bukan deh. Kristayaku, itu Kristayaku anjir. Kayaknya dari Dragon Evolve deh kalau Kristayaku itu guys. Oke kayaknya kita sampai sini aja guys. Gue gak nemu boss lain. Tunggu dulu. Tunggu dulu, itu ada Spino. Tapi gue gak bisa berenang. Gak bisa berenang guys, sumpah. Gue pengen bunuh tuh Spino, tapi kita harus nyebrang air ini dulu. Kalian lihat nih, gue berenang selambat apa ya. Kagak ada animasi berenang. Berjalan di air seperti Naruto, tapi pelan banget ya. Baru mau closing nemu Spino emas. Ini pasti temennya Mamot emas tadi nih. Sama Kodok emas tuh, anjir ada dua emas yang sampingan ya. Apakah mereka tarung? Mereka gak tarung guys. Kita bunuh dulu sebelum closing. Anjir damage 4000. Buset. Wah, gua ngebunuh mereka, mereka ngebunuh gua juga, guys. Gold Spino sama Gold Toad ya. Gua emang enggak boleh closing apa gimana ya? Ada Scarlet King anjir, bos. Buset, ada gituannya. Gua belum upgrade darah lagi. Gua enggak tahu ya kuat apa enggak, guys. Kalau mati mungkin gua closing aja langsung. Kuat sih pasti ini nih, OP banget soalnya gua. Coba hajar, guys. Anjir gak kuat bro. Gak jadi, kita kabur aja guys. OP banget Scarlet King. Sebenarnya kalau gue full upgrade kayaknya kuat deh kayaknya ya. Tapi dia damage reductionnya gede banget. Kalian lihat tuh, damage gue yang udah harusnya kayaknya udah 5 jutaan deh ini. Iya anjir 5 jutaan cuma masuk 13 ribu guys.
Emang setahu gue tuh ke cara lawan Scarlet King tuh harus pakai dino khusus dari SCP dah, dari mod SCP. Ya udah guys, mungkin sampai sini aja gameplay Ark Survival Evolved gue kali ini di series play as Dino menggunakan progress evolusi dari Sabertooth menjadi Onitika ya, Dead Helix Onitika ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di mencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe ke kalian Mas Guri channel ini, oke? Sekian guys, dadah.